Dalam rangka program TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati, anggota Polri turut bersinergi membantu langsung pengerjaan pembangunan rumah tidak layak huni sebagai bentuk dukungan untuk mensukseskan program TMMD yang dilaksanakan di Desa Taman Sari. Bukti nyata sinergi TNI Polri, anggota Polri turun langsung ke lokasi sasaran TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati bantu pembangunan rumah tidak layak huni milik Subekti, warga Desa Taman Sari. Ajun Inspektur Polisi 1 Suhendra Kanit Samapta Polsek Jaken mengatakan, sebagai bentuk dukungan terhadap program TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati, anggota Polri berkontribusi langsung gotong royong bersama TNI, wujud sinergi TNI Polri. Tidak hanya membantu pembangunan rumah tidak layak huni saja, anggota Polri juga berkontribusi dalam berbagai sasaran fisik lainnya. Kegiatan hari ini dari Polsek Jaken sesuai dengan perintah pimpinan, membantu dari program rekan-rekan TNI untuk melaksanakan TMMD yang waktunya kurang lebih 1 bulan. Ada program bedah rumah sebanyak 18. Jadi kita dari kepolisian atas perintah pimpinan mensupport semua yang menjadikan kegiatan dari rekan-rekan TNI, setelahnya mendukung sepenuhnya untuk mewujudkan sinergitas antara TNI dan Polri. Ajun Inspektur Polisi 1 Suhendra berharap program TMMD dapat dilaksanakan secara kontinu sehingga kemanfaatannya dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tim Liputan Bandung TV.